Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton-penonton di rumah dan peminat-peminat segmen Enak Rasa Rampai Pagi edisi Ramadan. Baiklah, apa khabar bis kita semua? Semoga sentiasa sehat di dalam bulan Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Baiklah, kali ini apakah dia resepi ketan ni untuk juadah berbuka puasa? Baiklah, saya akan kembali sebentar lagi untuk memperkenalkan siapakah dia, tetamu khas ketani. Ya, penonton di rumah, inilah dia tidak lain dan tidak bukan Abang Ram ataupun lebih dikenali dengan nama sebenar Ramri bin Nona. Ada penonton di rumah, sediakanlah telefon bimbit untuk melihat apakah dia bahan-bahan untuk membuat udang masak black pepper. Ya, penonton di rumah, bagaimana bahan-bahan yang dikongsikan? Pastinya amat mudah. Jadi seperti biasa, api kuali sudah pun dipanaskan tadi dan sekarang dinyalakan lagi apinya. Dan mula-mula apa tu Abang Ram? Ini minyak. Ini minyak. Tadi masukkan minyak dulu. Masukkan minyak terlebih dahulu. Biasa memasak nampaknya Abang Ram ini. Okey, jadi bawang putih. Bawang putih. Jadi di. Jadi kami gunakan bawang putih saja, ya. Kita bawa gunakan bawang putih dan di sini adalah bawang besar ataupun bawang Holland yang telah pun dicincang kasar dan serai dua batang serai. Dimamar. Ditumbuk atau maksudnya? Ditumbuk sedikit dan ketani koyak-koyakkan agar akan sebati ya aromanya dengan bawang putih. Ini lagi menambahkan kesedapan lah untuk nyaman masakan ketani. Menaikkan apa rasa wanginya? Rasa wanginya. Ketani masukkan bawang. Bawang besar. Bawang besar ini pun dicincang kasar sebanyak 2 biji ni ya. Ini ada kunyit hidup yang telah pun dicincang kasar. Jadi kita boleh masuk. Ini adalah serbuk black pepper. Dan black pepper ataupun lada hitam yang ketani tumbuk kasar. Ini adalah sos tiram, pengganti garam sama cukup perisa, serbuk perisa. Saya tidak menggunakan serbuk perisa di sini, tetapi saya menggunakan sos tiram. Hari ini sudah komplit lah ya, garamnya. Garamnya sudah ada, serbuk perisanya dalam sos tiram itu. Dan ini adalah kicap manis. Bukan kicap manis, dia agak pekat. Tapi ini adalah sos black pepper yang telah pun. Sos black pepper ni boleh didapati di supermarket. Tadi masukkan yang yang itu serbuk, jenis serbuk dan kemudian lada hitamnya juga kita dimasukkan dan kita ditumbuk untuk lagi menambahkan lagi rasa kepada masakan ketanian ya. Cantik kan? Di gaul sudah naik minyak juga. Sehingga naik minyak. Ada sudah baunya tu, kau jadi. Jadinya, Bang Ram, kalau sekiranya ketani kan mau ia mengetahui ianya agak garing, ketani tepi-tepikan macam manik. Jadi nampak tu, justru ini ketani biarkan ianya kering. Ini caranya agar ketani punya bawang-bawangan itu tidak terlalu hangus. Jadi ketani tepikan biar di sini apa ni? Ianya akan agak nampak kering. Jus-jus satu akan sendiri kering dan ia punya bahan-bahan tumisan ini sekarang nampak tu. Ada juga tekniknya tu. Ada tekniknya. Selalu untuk mengurangkan ia punya jus-jus ditarik. Diketepikan maksudnya. Kalau saya lebih suka kalau bahasa Brunei ditarik, ditarik ke siring. Ditarik ke siring. Disiring-siringkan.
Jadinya kalau atau bahasa apa standardnya kita tepi-tepikan. Sebabnya kadang penonton kita ni di rumah ni bukannya yang biasa menggunakan bahasa baku, bahasa standard lah. Banyak kan orang tua-tua kita ni, ibu-ibu kita ni, ni yang akan memasak untuk juadah berbuka puasa. Okey, jadi boleh sudah digaul. Sekarang kita ni masukkan lobak merah. Jadi sebelum saya masukkan kapsikum ataupun lada Bengal dipanggil ataupun paprik, jadi kita ni masukkan. Ini adalah udang yang telah pun digoreng sebentar. Digaul bersama tu. Jadi dapat sudah awal kita ni masak pagian ni, nanti tinggal memanaskan sahaja untuk berbuka puasa. Dan sekarang jadi ini udang ni kelihatannya berkulit. Kalau kita ni apa? Dibuka juga. Boleh. Dibuka kulitnya. Ini kenapa saya tidak membuka semua kulitnya, sebab hendak menampakkan ianya cantik dan merah. Jadi apa kata kita kembali selepas ini. Ya penonton di rumah, inilah dia hasil air tangan Chef Abang Ram. Membuat masakan udang black pepper. Apalagi sediakanlah telefon bimbit bis kita untuk merakam cara-cara yang telah pun ditunjuk cara tadi oleh Abang Ram, cara-cara memasaknya. Dan kita akan kembali dengan resepi yang kedua. Ya, penonton di rumah, kembali lagi dengan resepi yang kedua. Apa tu ya? Coklat smoothie. Baiklah, sediakan telefon bimbit bis kita untuk melihat apakah dia bahan-bahannya. Ya, Bang Ram, nampaknya penonton sudah melihat apakah dia bahan-bahan yang telah pun dikongsikan. Jadi, Kita ditunjukkan cara-caranya. Dan ini mula-mula serbuk koko coklatnya. Kita masukkan. Yang ini adalah susu coklat kotak. Ada dijual nih, di supermarket-supermarket. Yang ini adalah Krim. Bukan full cream ni sebenarnya, tapi whipping cream. Whipping cream ataupun krim putar. Jadi apabila kita ni putar, ia akan menjadi macam mana? Kalau kita ni gunakan apa? Susu full cream? Jadinya boleh juga. Kita ni masukkan. Kalau susu manis ataupun susu cair? Susu cair juga boleh. Jadi ditambah saja dengan apa ni? Kita tambah lagi dengan susu pekat. Kita masukkan ais. Di sini saya tidak menggunakan susu pekat kerana susu coklat tadi sudah agak manis ya. Jadi kita putar. Ada penonton di rumah dan peminat-peminat Abang Ram. Ini sudah yang sebati ya, semua sekali. Kita ni putar tadi ataupun tadi kisar dengan blender. Jadi resepi untuk kalian ni untuk khas untuk dua orang lah yang tadi buatannya. Untuk dua orang, sebenarnya untuk empat orang pun boleh. Dan sekarang inilah masanya kita ni menghias-hias. Pusing, ini dipusing. Jadi ditekan. Tekan, dibuat diputar saja dalam cawanannya. Biarkan sebanyak mana, setinggi mana yang Abang Ram mahukan. Ya, ada penonton di rumah. Bis kita boleh sediakan telefon bimbit bis kita untuk melihat bagaimana cara-cara membuat coklat smoothie. Dan kita ni kembali selepas ini.
penonton di rumah, inilah hasil air tangan Chef Abang Ram. Dan tadi ya, Ketani membuat resepi udang black pepper dan juga yang ini adalah chocolate smoothie. Ya, penonton di rumah, kami akhiri dengan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.